Selama jalan-jalan di Anyer dan sekitarnya, Reza sama Kinan menginap di Mambrook Hotel and Convention nih. Jarak dari Jakarta pun gak jauh loh teman jalan, hanya 2 jam perjalanan aja. Makanya, cocok banget kan Mambrook Hotel ini sebagai pilihan tempat menginap kalau kamu lagi liburan di daerah Anyer. Sebagai partner yang baik hati, Kinan ternyata udah siapin berbagai fasilitas di Mambrook Hotel yang bikin Reza seneng deh pastinya. Masih pagi-pagi gini, Kinan udah nyiapin apa sih? Bikin penasaran aja. Seneng banget main air, Kinan. Tapi sebenernya aku tuh belum sarapan. Selaper ini. Masa masuk resto basah-basahan gini? Tenang aja. Serahin sama Kinan. Kenapa? Kamu bisa lanjut berenang sambil nanti sarapan di atas kolam. Datang sendiri sarapannya. Makasih, Ibu Peri. Aku lanjut basah-basahan lagi nih. Oke, silakan. Oke, kayak anak kecil yang seneng. Yeay, yeay. Dadah. Terbaik emang Kinan mah, nikmatin sarapan di kolam renang yang langsung menghadap ke laut. Tuh, Reza bilang apa sama Kinan? Thank you so much my friend. Sarapan sambil berenang udah, pasti pada pengen tahu dong isi kamarnya Reza sama Kinan selama di Mambrook Hotel. Yuk, kita intip teman jalan. Jalan-jalan, let's go! Ya. Reza memilih tipe kamar Premier Deluxe Terrace. Kamar seluas 33 meter persegi ini dilengkapi dengan satu tempat tidur besar, area kerja. Eits, ada kaca gede nih, gaya dulu dong. Kulkas 2 pintu, pemanas air, kamar mandi, dan sebagainya. Tentunya teman jalan, kamar ini cocok banget buat kamu yang mau nikmatin indahnya laut langsung dari kamar. Ada terasnya juga soalnya. Nah, kalau kamar yang dihuni Kinan, tipe superior. Memasuki kamar seluas 26 meter persegi, kamu akan disambut dengan nuansa modern dan minimalis. Mulai dari kamar mandinya, tempat tidur, pokoknya nyaman banget deh. Affordable yet comfortable. Kamar dengan harga yang terjangkau, namun tetap memberikan kenyamanan buat para tamu. Seruput-seruput, aku bisa nyanyi-nyanyi sambil kontemplasi, gitu, curhat kepada alam. Bisa gak? Oh, apa sih yang gak bisa? Akan Kinan sediakan semuanya. Kamu bisa di pinggir pantai sambil main-main ukulele. Oke. Okay. Bernyanyi. Siap, Om Jin. Bisa disiapin semuanya sama kamu? Bujin. Siap, Bujin. Aku okay. Siapkan semuanya, kamu minum teh, minum kopi, cemilan-cemilan lucu, ada semua. Mohon disiapkan, Jin. Yaudah, ayo ke sana. Yuk.
acara. Bener-bener nih, hebat banget. Ya. Kamu bisa nyiapin semuanya ya? Bisa dong, semuanya. Lagi dan lagi dua jempol buat Kinan. Kapan coba Reza bisa nyore hari pinggir pantai ngelihat anak Gunung Krakatau yang legendaris ini langsung loh. Mana teh sama cemilannya enak-enak banget kan? Ah, terbaik! Mambrook Hotel mempunyai berbagai fasilitas andalan. Di antaranya ada infinity pool yang langsung terhubung dengan pantai. Ditambah pemandangan laut yang indah, infinity restaurant yang luas, water sport activities yang udah dicobain Reza Kinan sebelumnya, serta lighthouse bar and lounge. Teman jalan, kita flooring breakfast udah, terus juga high tea udah. Nah, biar lengkap paket kuliner kita mau cobain candlelight dinner-nya. Wah, nice sih, tapi kok aku jadi sedih? Kenapa sedih? Kok sama kamu sih candlelight dinner-nya? Emang ada pertanyaannya? Ya itu, jadinya pengen punya ayang gitu loh. Ya udah, sama aku aja dulu latihan, kan bisa. Lu udah ngebiasain diri ya? Biasa dulu. Yuk, ikut yuk, teman jalan yuk. Ini nih, Seaside Romantic Dinner, jagonya Mambrook Hotel. Demi Reza, biar latihan kalau punya pasangan nanti. Kinan, siapin dinner romantis kayak gini. Aduh, itu daging steaknya juicy banget. Mashed potato-nya enak. Sausnya juga Endulita, T.O.P. BGT. Asik-asik ya teman jalan, liburan Reza sama Kinan. Dan udah 30 menit nih teman jalan, Reza dan Kinan nemenin hari Minggu kamu dengan berbagai rekomendasi tempat wisata di Anyer dan sekitarnya. Minggu depan, kita kembali lagi dengan episode yang kece-kece juga. Saksikan terus jalan-jalan setiap hari Minggu, jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, jalan-jalan, let's go! Lihat pulau di tengah laut, kayak aku di tengah sekumpulan orang-orang jatuh cinta. Aku sendiri ditinggal kawin terus-terusan.